Hai gengs, kali ini aku mau bikin kue coklat kukus yang cocok untuk ide jualan kue ulang tahun. Yuk tonton videonya sampai habis. Bahan-bahannya 100 gram tepung terigu, 20 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, 150 gram gula, 4 butir telur, setengah sendok teh SP, 1 sendok teh pasta vanila, 100 ml minyak, 75 gram DCC, dan 20 gram margarin. Lelehkan DCC bersamaan dengan minyak dan margarin. Panaskan kukusan terlebih dahulu. Di dalam bowl mixer, masukkan telur, gula, SP, dan pasta vanila. Mixer selama 10 menit hingga berwarna putih pucat dan kental berjejak. Matikan mixer, lalu masukkan terigu, coklat bubuk, dan baking powder yang sudah diayak terlebih dahulu. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Lalu masukkan juga DCC yang sudah dicairkan tadi. Aduk balik adonan agar semua bahan tercampur rata. Lalu tuangkan ke dalam loyang 20x20 yang sudah dialasi kertas roti. Hentakkan loyang beberapa kali. Lalu kukus kurang lebih 20-25 menit dengan api sedang. Untuk toppingnya, di sini ada buttercream yang sudah saya buat sebelumnya. Ada chocoball. Dan juga Mrs. Oh ya, untuk resep buttercream yang lembut dan enak, silakan klik link di atas ya. Setelah kuenya dingin, oleskan buttercream lalu hias dengan meses dan chocoball. Resep kue coklat kukus ini sangat mudah dan cocok sekali untuk dijual. Untuk rincian modalnya sudah saya cantumkan di description box ya. Selamat mencoba! Thank you.